Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Nah, pagi ini saya masih ada dua ayam lagi yang saya mau mandiin. Salah satunya ini adalah si Sisik Satria Senekti. Jadi saya mau mandiin dengan shampoo juga, teman-teman, supaya bulunya lebih bagus dan terhindar dari kutu, teman-teman. Pertama-tama kita basahin. Udah basah baru kita sampoin, teman-teman. Setelah kita sampoin semua, baru kita bilas, teman-teman. Jadi udah seperti ini, baru kita bilas, kita bersihin. Diam, bersihin dulu. Terus. Ya, udah. Udah. Oi. Ya, udah. Udah diam. Sudah. Ya, tinggal kita lap kering, teman-teman. Satu selesai. Nah, ini satu lagi si unyil belum dimandi-mandiin, teman-teman. Jadi proses memandikannya itu kita basahin dulu. Oke, dia basah. Terus. Nah, setelah basah baru kita sampoin, teman-teman. Nah.
Nah, udah beres, tinggal kita keringin teman-teman. Beres teman-teman. Nah, setelah selesai saya mandikan, saya langsung jemur teman-teman. Jadi supaya bulunya cepat kering, saya jemur. Jadi proses penjemurannya itu biasanya saya sampai bulunya kering aja. Jadi nggak perlu lama teman-teman. Jadi kalau lama-lama juga nanti bulunya akan rusak. Jadi proses penjemurannya itu biasanya saya sampai bulunya kering saya langsung angkat. Jadi seperti ini teman-teman. Setelah saya mandikan, saya langsung jemur. Nah, teman-teman, demikianlah konten saya pagi ini, video saya pagi ini tentang memandikan ayam dengan sampo supaya bulu tetap terjaga, bulu tetap bersih, dan terhindar dari kutu, teman-teman. Sekali lagi, nggak putus-putus buat teman-teman yang udah subscribe channel saya, yang udah mau membantu saya bersemangat membuat kontennya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe juga monggo, mangga di-subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video teman-teman.